Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peduler, kembali lagi bersama saya KK, host dan admin terbaru di SJ Sport Channel. Pusatnya produksi laras dan senapan SJ dan pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia. Sobat Peduler, apa kabar? Semoga Sobat Peduler semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mengulas salah satu unit andalan dari kita, yaitu Marauder Titan OD38 SJ standar. Seperti biasa, untuk ulasan yang pertama dimulai dari bagian chamber. Di mana untuk bagian chamber ini menggunakan sistem tumpu dengan bagian atas rail teleskop menggunakan diameter 11 mm. Untuk keunggulan Marauder Titan ini, selain karena chambernya menggunakan sistem tumpu, adapun sistem kokang yang digunakan, Marauder Titan OD38 SJ standar ini menggunakan sistem saddlepper ya teman-teman, atau tarikan samping dengan mekanisme satu track dengan chamber tumpuk, konsumsi angin sedikit agak boros. Meskipun ada konsekuensi yang terdapat pada unit ini mampu disetting dengan power besar dibanding dengan chamber monolet ya teman-teman. Tapi Sobat Peduler jangan khawatir ya, di balik satu buah kekurangan ada terdapat banyak kelebihan pada unit ini. Jadi bagi Sobat Peduler semua, disimak video kita hingga akhir ya. Oke, lanjut pada pembahasan spek masih berkaitan dengan chamber. Marauder Titan 38 SJ ini dapat menggunakan magazin. Dan Sobat Peduler pun setiap pembelian unit Marauder Titan ini sudah mendapatkan magazin tersebut dan bonus menarik lainnya. Hal yang tidak mungkin berbeda pula dari segi laras, pastinya kita menggunakan laras SJ Super. OD14, alur 12, dan panjang 60 cm. Untuk tabung titan ini panjangnya di 30 cm dengan bagian as belakang, serta dengan cover serombong laras dengan OD22. Serta area hammer yang menggunakan bahan dural OD38. Mengenai jumlah sud, Marauder Titan ini dengan power standar 950 fps mampu menghasilkan jumlah sud 35 sampai 50 kali sud. Adapun yang terhubung pada area tabung, terdapat manometer yang sekarang kita sudah ubah ke area depan ya teman-teman. Dan untuk pengisian, saat ini kita sudah menggunakan Mini Cooper Stainless secara langsung di bagian samping kiri senapan. Sekarang mengenai bagian belakang tabung, yaitu area hammer. Terdapat cancel kokang di bagian sebelah kiri, yang saat ini masih kita lepas ya Sobat Peduler. Turun ke area bawah hammer, mengenai trigger kita menggunakan konstruksi R-arm dengan trigger model match. Selain itu, trigger ini sendiri sudah dilengkapi dengan pengunci trigger, di mana ke kanan untuk mengunci dan ke kiri untuk menembak. Mundur lagi pada bagian belakang area hammer sudah terdapat settingan power, di mana putaran ke kanan untuk menambah power, begitu juga sebaliknya ke kiri untuk mengurangi power. Untuk Sobat Peduler semua, pastinya ada beberapa yang mencari senapan dengan spek bobot ringan ya, serta dilengkapi dengan power yang besar. Sobat Peduler semua bisa menjadikan Marauder Titan 38 SJ ini sebagai pilihan. Dan terlebih kelebihan dari Marauder Titan ini yang pastinya sudah dimiliki oleh semua senapan SJ, yaitu garansi, konstruksi, dan akurasi. Mengenai unit yang saat ini berada di hadapan saya, bagian popornya menggunakan popor model klasik dengan bahan popor menggunakan kayu mahoni. Untuk detail stok yang ready, Sobat Peduler semua bisa menghubungi ke beberapa admin kita ya.
Untuk unit ini kita bandrol di harga Rp3.500.000 saja ya teman-teman, dengan kelengkapan single suit, magazine, tas, peredam, tali sandang, dan mimis tes. Jadi, sobat pedulur semua, dengan harga yang tadi sudah kita informasikan, selain mendapatkan bonus tersebut, sobat pedulur pun tentunya sudah mendapatkan unit ini dengan banyak kelebihan. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Mumpung unitnya lagi ready, bisa langsung digercep order saja ya. Karena unit Marauder Titan ini selain stok yang terbatas, merupakan salah satu unit yang menjadi bestseller di SD Spot ini ya teman-teman. Nah, untuk sobat pedulur semua yang ingin order, bisa langsung datang ke stockroom kita atau dikirim melalui via ekspedisi. Untuk luar pulau atau luar daerah kota Bandung, sobat pedulur jangan khawatir ya, karena kita bisa menjangkau ke seluruh daerah Indonesia. Terkait ongkos kirimnya, sobat pedulur pun bisa diinformasikan ke admin kita. Oke, jadi tunggu apa lagi? Mumpung unitnya ready, jadi bisa langsung diorder saja ya teman-teman. Oke, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam satu laras, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.